Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanan Islam, pada video kali ini kita akan membahas tentang tujuh kota menjadi saksi bisu sejarah peradaban Islam di dunia. Tujuh kota berikut ini merupakan saksi bisu dari berbagai kisah dan peristiwa bersejarah dalam perkembangan Islam. 1. Alexandria, Mesir. Alexandria yang dahulunya dikenal dengan nama Iskandaria terletak 225 km dari Kairo, Mesir. Di kota ini terdapat Masjid At-Tarena yang semula merupakan gereja, kemudian diubah menjadi masjid ketika Arab berkuasa. Di kota ini terdapat pula masjid bersejarah, Masjid Abu Al-Abbas Mursi, yang merupakan masjid terbesar di kota itu. 2. Yerusalem, Israel. Kota ini merupakan kota penting bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Bagi umat Muslim, bagian yang paling penting dari kota ini adalah Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa menjadi saksi penting dalam peristiwa Isra Mi'raj. 3. Amman, Yordania. Di kota Amman terdapat peninggalan Nabi Musa alaihi wasallam dan Nabi Syuaib alaihi wasallam. Ada pula makam Abdurrahman yang merupakan peninggalan masa perang Islam seperti Perang Badar, Uhud, dan Mekah. 4. Fez, Maroko. Kota Fez sering dijuluki sebagai Mecca of Fez. Kota ini merupakan salah satu kota kerajaan tertua di dunia. Kawasan kota tuanya disebut sebagai Fez el-Bali. Ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 5. Qom, Iran. Qom terletak sekitar 35 dari ibu kota Teheran. Kota ini disebut kota suci karena terdapat makam putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Selain itu, banyak pula ulama dan ilmuwan Islam yang tinggal ataupun dimakamkan di tempat ini. Pemimpin revolusi Iran pun menuntut ilmu di kota ini. 6. Granada, Spanyol. Kota yang terletak di sebelah selatan Maghrib ini dahulunya merupakan menjadi pusat ilmu keislaman terbesar dan merupakan pusat perkembangan kebudayaan Islam pada masa kekuasaan Bani Ahmar. Pada masa itu dibangun pula istana indah bernama Al-Hambar yang hingga kini masih berdiri kokoh di Granada. 7. Istanbul, Turki. Kota ini dulu bernama Konstantinopel, sebelum akhirnya diubah menjadi Istanbul oleh Kerajaan Ottoman di bawah pemimpinan Sultan Muhammad. Nama Istanbul berarti kota Islam. Sejumlah bangunan menjadi saksi kejayaan Islam pada masa Ottoman. Contohnya, Hagia Sophia.
sebuah bangunan peninggalan zaman Bizantium yang awalnya merupakan gereja, kemudian diubah menjadi masjid dan kini menjadi museum. Kemudian di kota ini ada pula Tokapi Palace, istana raja pada abad ke-15 sampai ke-17 yang ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO dan kini berfungsi sebagai museum. Tokapi Palace menyimpan banyak benda peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pedang, mantel, gigi hingga jejak telapak kaki. Itulah informasi mengenai 7 kota menjadi saksi bisu sejarah peradaban Islam di dunia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga info yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.